Perkembangan terkini di Taman Seri Muda Shah Alam. Hingga kini proses operasi menyelamat di kawasan terlibat memfokuskan kepada kerja-kerja pencarian penduduk berdasarkan kepada aduan dan laporan diterima. Kita terus bersama Fauzura Yusof di lokasi untuk perinciannya. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Walaupun cuaca ketika ini dilihat tidak hujan dan agak baik, namun di sekitar kawasan ini masih lagi dikawal oleh petugas mencari dan juga penyelamat seperti pasukan bomber dan penyelamat Malaysia demi memastikan penduduk berada dalam keadaan baik dan juga sentiasa berjaga-jaga. Baik, tanpa membuang masa lagi, bersama dengan saya ketika ini untuk memperincikan dengan lebih lanjut, bersama dengan saya penguasa kanan bomber 1 dari pasukan bomber dan juga penyelamat Malaysia, Tuan Mat Rizwan Hassan. Baik, assalamualaikum tuan, selamat malam. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Terima kasih. Baik tuan, untuk yang pertamanya, mungkin tuan boleh ceritakan pihak bomber sekarang ini memfokuskan misi untuk proses pencarian mereka yang terjejas banjir. Mungkin tuan boleh maklumkan kepada kami berbanding semalam dan juga hari ini. Mungkin ada perbezaan. Pada hari ini kita lebih memfokuskan kepada pencarian mereka yang terjejas teruk dalam kejadian banjir ini berdasarkan kepada aduan dan juga laporan-laporan yang telah diterima lah untuk memastikan kejadian masa-masa itu memang telah dikeluarkan lah. Dan seterusnya memastikan bahawa semua yang terlibat telah dikeluarkan dengan selamat. Betul. Baik tuan, kita seperti yang kita tahu kita masih lagi dalam fasa endemik dan tentunya ada keperluan untuk sentiasa mematuhi SOP. Jadi mungkin apa saranan dan juga langkah yang tuan boleh sarankan kepada mereka supaya tidak terlepas pandang tentang perkara ini? Ini perkara yang penting kerana sekarang ini kita dalam proses fasa endemik untuk dalam ini. Walaupun kerja-kerja pencarian dan juga penyelamatan dijalankan, semua penghuni dan juga mangsa-mangsa dan juga mereka yang terlibat pastikan SOP dipatuhi terutamanya dalam fasa endemik sekarang ini kerana benar-benar bukan satu perkara yang kita kena pastikan kesihatan dan juga keselamatan kita dalam keadaan baik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada tuan sudi bersama dengan kami. Baik, saya kira sekian dahulu perkembangan yang dapat saya laporkan setakat ini di sini. Kembali semula kepada rakan penyampai di studio. Silakan.